anak ni kalau mati kecil ada peluang tunggu kita di pintu syurga. So nak takut apa? Kematian itu hanyalah satu perpisahan sementara bagi orang Islam kerana dia akan bertemu balik di syurga esok. Ada satu kisah tentang seorang sahabat yang kehilangan anak. Maknanya anaknya mati. Bila anak kecil dia mati, anak kesayangan dia meninggal, Rasulullah pun berjumpa dengan dia. Nabi pun tanya pada dia, wahai fulan, mana yang lebih suka? Engkau diberikan peluang berseronok dengan anakmu, mana anakmu tak mati, kau boleh terus seronok dengan dia, duduk dengan dia, atau engkau lebih suka berjumpa anakmu di pintu syurga? Apa tak tuan-tuan? Nabi cerita benda sedih apa pun, ending dia Nabi tutup dengan happy ending. Nabi tutup dengan bagi harapan. Mana hang lebih suka? Anak hang meninggal dan hang tunggu di pintu syurga, ataupun anak hang terus hidup hang boleh main dengan anak hang? Hak mana? Maka jawab lelaki tadi tuan-tuan, dia pun kata, bahkan aku lebih suka dia mendahuliiku di pintu syurga agar nanti dia membuka pintu syurga untukku. Harapan dia semoga anak tadi dapat buka pintu syurga untuk si ayah tadi. Itulah. Lepas tu kita hari ini alhamdulillah, anak kecil mati kita tak sedih sebab menyebabkan ada peluang anak tu nanti tunggu kita di pintu syurga. Nampak? Anak ni kalau mati kecil ada peluang tunggu kita di pintu syurga. So nak takut apa? Kematian itu hanyalah satu perpisahan sementara bagi orang Islam kerana dia akan bertemu balik di syurga esok. Kena bagi harapan, kena cerita benda tu, kena sebut agar orang rasa, oh tak apa, kematian ni bukan putui, dia hanya perpisahan sementara, nanti anak tu tunggu di pintu syurga. Nampak tak? Nabi pergi ziarah, follow up, jumpa orang yang kesedihan, Nabi beri cerita gembira. Nampak tak?